Selamat pagi. Untuk pengecekan sepeda listrik Redvis 6 plus modif roda bantu ini seperti biasa. Jadi unit sebelum dikirim kita coba dulu, sama untuk rodanya kita coba untuk keseimbangan, kelengkapan sama bodi. Ini nanti saya kirim ke Banten Jawa Barat. Kita coba untuk rodanya dulu ya, stabil enggaknya. Untuk rodanya stabil seperti biasa ya, kalau roda bantu itu dia enggak maksimal untuk pemakaian untuk drive-nya, soalnya kan dia untuk rodanya enggak pakai pir, enggak kayak mobil. Kalau mobil kan jalanan miring dia ada pirnya, jadi bisa gini. Nah, kalau ini dia tetap miring gini, nanti kalau bisa jalanan miring jadi bisa disesuaikan dari setir. Oke, rodanya sudah saya cek, sekarang ngecek bodinya mulus enggaknya. Dari sisi kanan, oke, dari sisi kanan tidak ada cacat, tidak ada lecet, normal semua. Dari sisi belakang juga aman, dari sisi kiri oke, aman semua. Ini lampunya juga nyala. Oke, sekarang saya cek untuk kelengkapan Arif, perlengkapannya apa aja untuk Redvis 6 ini? Perlengkapannya ini ada spion, charger, sama pedal. Oke, kita nggak pasang untuk pedal sama spion karena nanti pengiriman pakai ekspedisi takutnya patah, jadi nanti bisa dipasang menggunakan kunci 14. Yuk, ini untuk pijakan kaki di sini kita nggak pasang karena pijakan kaki nanti boleh di roda bantu. Kenapa kita nggak pasang? Karena kita press, jadi nggak bisa masang, nggak muat kalau dipasang. Oke. Nanti untuk baut ini kita taruh sini, taruh box sini bautnya. Sekarang kita coba untuk fitur remote-remotenya, kita coba. Kita remote-nya coba, fiturnya coba. Oke, remote-nya seperti biasa ya. Banyak di video sebelumnya ya, cara pemakaian remote sudah bisa pastinya. Tinggal coba aja, bisa enggak? Bisa normal, bisa ya, bisa. Oke, bisa. Coba untuk ratingnya lampu ini nyala, yang nyala lampu. Lampu belakang juga nyala, lampu depan. Oke, nyala lampu depan. Nyala semua ya. Indikatornya sudah nyala semua, normal. Kita lanjut kirim. Kita nggak terlalu banyak review karena masih banyak kiriman. Oke. Coba kita lihat hari ini banyak kiriman ya, sama ada beberapa servis, jadi reviewnya sebentar saja. Nanti kalau barang nyampe bisa langsung telepon atau WA kalau ada kendala. Oke. Ini juga ada packingan, jadi reviewnya sedikit saja. Ini packingannya juga keluar pulau.
Oke, yang mau transaksi, yang cari sepeda listrik bisa langsung ke toko kita di Gresik ya, Gresik Menganti, Jalan Raya Ulaan, ancer-ancernya depannya Ladiva Green Hill, atau bisa ke Lidah Wetan Gang 1 nomor 39, atau bisa online. Kalau online kita ada Shopee, Tokopedia. Kita kebetulan ada semua untuk pabrikan sepeda listrik. Oke. Terima kasih.